Kita persilakan ke pentas Hadi Mirza. Bapa? Saya memang anak mak. Pengorbanan memang bukan setakat Gegar Berganza aje. Waktu lepas dulu time Asian Idol, time Singapore Idol, dialah actually orang yang menyusunkan segala-galanya seperti fans, tiket selai itu ini dan perkara-perkara yang saya tak mampu buat lah waktu tu. So dia my number one fan. Dia adalah orang yang paling kuat di dunia ini. Number one, okay? Paling important untuk saya, dia doakan saya. Kita tak berani nak imagine sebenarnya. Satu hari, hari yang kita tak nak datang. Macam itulah. Sebab selama ni memang apa-apa je, mama. Tanya mak. Apa yang tanya mak? Tak tahu tanya mak. How do I live without you, son? I cannot live without my mother, for sure. Hadi Mirza. Itu tapak sebelum naik taman. Aduh, ya. Datuk Ram ni, MS. Tok Ram? Yes. Tok Ram, eh? You, man. Pecah mic tu kau nyanyi, ya? Oh. Power. Power! Speechless! Power! Ooh.
Bunda, bunda. Kalau siapa ada speech boleh? Tambah, bunda, tambah. Baik, Hadi, selamat malam. Malam, bunda. Setiap penampilan selalu membuat sesuatu yang baru, yang baru, dan yang baru. Iya. Yeah. Kamu adalah seorang yang, menurut bunda, seorang profesional. Wah. Ya. Sebelum kamu bernyanyi, saat kamu memilih lagu A, dan kamu sudah terkonsep, saya mau begini, saya mau begini. Itulah seorang yang akan menjadi bintang besar. Iya. Yeah. Oke, okay? Hadi. Tetap jangan sombong ya, tetap hargai fans karena tanpa fans tidak ada artinya kamu. Oke? Okay? Yeah. Selamat buat kamu. Terima kasih. Yang paling suka di saat di kodanya tembakannya. Wow. Tembakannya yang tepat. Iya, yeah. Hebat. Dia tembak, dia ajar, semua dia buat, bunda. Yes. Hebat, Tania. Right. Tania, peminat. Come on, Hadi Mirza.